Lah nyawa saya layangkan demi apa? Demi tegaknya kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka kita selaku umatnya wajar dan pantaslah kita mengirimkan sepotong selawat kepada beliau yang ringan dalam lisan, pendek dalam tulisan. Insyaallah berat dalam timbangan kelak nantinya. Billahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan, ayah anda yang mengajar di lokasi Syekh Mustafa Husain, dan tidak lupa-lupanya yang saya hormati teman-teman seperjuangan dengan saya. Mudah-mudahan kita yang bersekolah di Mustaqawiyah Purbangun ini mendapatkan ilmu yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Umum dan khususnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pidato saya yang insya Allah akan sendiri dengan tiga yang dirahasiakan Allah kepada kita. Apa yang dirahasiakan Allah kepada kita itu menurut ketentuan yang diberikan Allah kepada umatnya. Apa yang pertama? Allah merahasiakan yang pertama daripada kita ialah rezeki. Kenapa rezeki dirahasiakan Allah kepada kita? Karena apabila kita sudah tentu berapa rezeki yang diberikan Allah dalam sehari tersebut kepada kita, maka kita akan malas-malasan untuk mencari rezeki tersebut. La in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku lah yang berdangatan pedih. Makanya kaum muslimin, walaupun sedikit rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita harus pandai mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan apabila kita banyak rezeki kita, kita menjadi orang kaya di muka bumi ini, maka janganlah pernah lupa kita kepada Allah. Siapa yang memberikan rezeki tersebut kepada kita? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lupa kepada Allah, karena rezeki itu datangnya daripada Allah dan kesusahan itu pun Allah lah yang mencabutnya dari kita. Adapun yang kedua yang dirahasiakan Allah daripada kita ialah kematian. Baik dia presiden, baik dia bupati, baik dia gubernur, baik dia sekalipun orang kaya, baik dia sekalipun orang yang terkuat di muka bumi ini, maka kematian itu pasti akan datang kepadanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Walaupun dia bersembunyi di tembok yang sangat kokoh, walaupun dia bersembunyi di dinding yang sangat besar, akan tetapi apabila datang malaikat Israel menjemput dia, maka satu menit pun tidak bisa ditunda-tunda yang namanya nyawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-seringlah kita mengingat kematian, sering-seringlah kita mengingat kematian, karena apabila kita sering-sering mengingat kematian, maka disitulah timbul di dalam hati kita untuk melaksanakan yang namanya perintah yang diberikan Allah kepada umat, kepada kita semua. Adapun yang ketiga yang dirahasiakan Allah kepada kita ialah jodoh. Kenapa jodoh dirahasiakan Allah? Karena apabila seorang tersebut sudah tahu jodohnya di muka bumi ini, apabila sudah jelek jodohnya di muka bumi ini, maka dia tidak akan mau jodohnya orang yang jelek tersebut. Karena kenapa kaum muslimin? Setiap seseorang pasti mau yang namanya jodohnya ialah yang cantik. Raksasa. Wahai teman-temanku sekalian, saya mau bertanya. Mana mau teman-teman dia cantik tapi tidak beriman kepada Allah, akan tetapi dia jelek, dia hitam, dia bau, akan tetapi dia beribadah kepada Allah. Yang mana yang kalian mau, hai kawan-kawan sekalian? Mahjelek bau dupin ini mana? Lom-lom dupin dari badai. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, biar Allah memberikan jodoh kita cantik, jodoh kita putih, jodoh kita beribadah kepada Allah, jodoh kita muslimah dan dia berbakti kepada suaminya. Itulah yang kita harapkan. Akan tetapi apabila jodoh kita jelek, udah bau, udah hitam, maka kita syukuri saja apa yang sudah berikan Allah kepada kita. Isyukuri sehingga Allah Ta'ala sendiri itu. Apabila kita pandai mensyukuri semua yang ada di dalam muka bumi ini, maka Allah akan menambah, akan meninggikan derajat kita. Karena seseorang